Apabila Kamala Harris yang berketurunan India dipilih menjadi naib presiden Amerika, maka timbul polemik menyatakan masyarakat India tertindas di Malaysia berbanding di Amerika. Benarkah demikian? Assalamualaikum. Siapa anda menerusi link di bawah membantu kami lebih kreatif. Terima kasih. Jika ada pihak yang cuba menimbulkan polemik sebegini, ini jawapannya. Tun VT Sambatan dilantik menjadi Menteri Buruh sebelum merdeka setelah pilihan raya 1955. Selepas merdeka, beliau dilantik sebagai Menteri Kesihatan, Menteri Kerja, Pos dan Komunikasi serta Menteri Perpaduan. Sedangkan ayahnya, seorang imigran yang tiba di Tanah Melayu pada tahun 1896. Malah pada 13 Ogos 1973, Sambatan memangku jawatan Perdana Menteri semasa ketiadaan Tun Abdul Razak. Samir Velo menjadi Timbalan Menteri pada tahun 1978 di bawah Tun Hussein On, kemudian menjadi Menteri sehingga tahun 2008. Maknanya 30 tahun beliau berada dalam kerajaan. Beliau tidak didiskriminasikan dan hak kaum India terjaga. Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia yang pertama dari kalangan anak watan Malaysia ialah K. Tanabalasingam. Beliau berkhidmat dari tahun 1967 hingga 1976. Ingat, dia adalah seorang India. Pengurusi Malaysia Airline MAS yang pertama ialah Tan Sri G.K. Ramaiah, merupakan penjawat awam dan jawatan terakhir beliau sebelum bersara adalah Ketua Setiausaha di Kementerian Industri Utama. Juga seorang India. Sejak 2017 dalam perkhidmatan awam sehingga kini, lebih 30 penjawat awam berbangsa India terlibat dalam jawatan JUSA hingga jawatan KSU, Timbalan KSU, Ketua Pengarah, Setiausaha Jabatan Pengarah dan sebagainya. Hakim-hakim yang berketurunan India yang pernah menjawat jawatan tinggi dalam institusi kehakiman adalah seperti Agustin Paul, Harminder Singh dan Nalini Pathmanandan. Bahkan ada juga yang menjadi pesuruh jaya polis. Mereka adalah A. Talvigam dan T. Narenasagam. Baru-baru ini pun yang dipetua Dewan Negara dilantik dari kalangan masyarakat India. Beliau adalah S. Vigneswaran. Jangan hanya nampak satu bukti sampai lupa banyak bukti dan peluang yang lebih baik pernah diberikan kepada masyarakat India di Malaysia. Walaupun Kamala Harris yang berketurunan India sebelah ibunya dan Jamaika sebelah ayahnya, dia belum tentu dapat mencadangkan cuti pada hari Deepavali di Amerika dan belum tentu dapat meluluskan pembukaan sekolah jenis Tamil di sana. Walaupun dia berada di jawatan naib presiden Amerika, fikir-fikirkanlah dan jangan lupa betapa kita di Malaysia sangat meraihkan semua bangsa. Terima kasih kepada Facebook Korek-Korek yang memberi info menarik ini. Pesan saya, jangan jadi lupa diri kepada rakan-rakan kita berbangsa India dan selamat Deepavali. Kami selalu ingat pesan Allah kepada kami. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang tidak Islam yang tidak memerangi kamu untuk adil kepada mereka. Allah suka kepada orang yang berbuat keadilan. Al-Mumtahanah ayat 8. Ayuh transformasikan diri kita untuk terus kuat menjaga keharmonian. Assalamualaikum.